Iblis, hamba setan itu banyak, banyak. Dan kita harus punya strategi supaya jangan menjadi hamba iblis, hamba setan. Apa strateginya? Tadi harus sering-sering baca Al-Quran dengan diawali dengan ta'awudz. Kemudian muadzin itu, kalau muadzin memandangkan azan, setan itu lari. Jadi harus pada menjadi muadzin. Tadi semua kita saksikan masih kecil, saya juga dulu kelas 5 sudah menjadi muadzin musola. Tadi anda kelas berapa ini? Kelas 4, berarti lebih dulu daripada saya kelas 5. Muadzin itu lari itu, kalau ada muadzin mengumandangkan azan setan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita harus sering berpuasa sunnah. Karena setan itu akan masuk ke diri kita itu melalui jalan darah. Dan puasa itu mempersempit jalan darah. Jadi harus rajin puasa. Puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, puasa tanggal-tanggal tertentu, itu harus kalau kita ingin jauh dari godaan iblis dan setan. Kemudian kalau kita perhatikan, karena di sini ada menyambut Ramadan, ya. Saya ingat Ramadan itu bulan Al-Quran, Sahrul Quran. Maka kita harus berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran itu secara keseluruhan diturunkan sampai ke langit dunia itu dalam bentuk yang utuh, kemudian berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, kurang lebih 22 tahun sekian hari, hampir 23 tahun berangsur-angsur. Bulan Al-Quran, Al-Quran kita menghafalnya, itu insya Allah kita menjadi keluarga Allah di bumi. Kalau keluarga Allah di bumi, kalau keluarga ibu-ibu dan bapak-bapak kalau mempunyai masakan yang enak, akan diberikan ke keluarga dulu atau ke tetangga dulu? Ke keluarga dulu. Ini gambaran gampangnya. Allah menjadikan pembaca Al-Quran itu keluarga Allah di muka bumi. Jadi di samping nanti akan mendapatkan syafaat, di dunia juga akan dimudahkan. Apalagi dibarengi dengan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolongnya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi amat sedikit itu, sulit itu, berat. Ya, sholat itu berat, sabar itu berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Untuk khusyuk ini, saya sendiri juga kadang rokaat pertama agak khusyuk, rokaat keduanya sudah mulai, apalagi rokaat ketiganya. Belum pernah saya 4 rakaat khusyuk, belum pernah. Tetapi kalau sholat malam itu insya Allah akan lebih mudah khusyuk daripada sholat siang, insya Allah. Makanya ketika ada pertanyaan tentang apa mi'raj itu dilakukan malam hari,
Kenapa? Ini kata orang-orang kafir Quraisy. Seharusnya kan siang hari agar kami bisa menyaksikan bahwa Muhammad itu betul. Berangkatnya jam berapa, naik apa? Ini pertanyaan orang-orang yang mendewakan akal. Orang jangan dikira yang dimaksud dengan jahiliyah itu bodoh akalnya. Tidak. Kecerdasan itu kan ada tiga. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, orang-orang Quraisy itu bukan bodoh intelektualnya, rasionya, bukan. Tapi kecerdasan spiritualnya yang bodoh. Ya. Yang rendah. Jadi kalau debat jago, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Ummu Jamil, wanita cantik, istri Abu Lahab itu cerdas. Tidak kalah dengan wanita-wanita milenial. Cerdas. Ya. Kenapa? Kok malam hari? Tidak siang hari? Inilah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin. Kok malam hari itu? Apalagi dengan bertahajud. Kehusuan akan mudah terbangun. Al-Quran juga turun. Diturunkan oleh Allah melalui Jibril dan Ghayur ke malam hari. Pahala yang 1000 bulan juga Lailatul Qadar malam. Jadi malam memiliki keistimewaan. Maka dipilihlah Mi'raj Isra Mi'raj malam hari. Jadi kalau orang kafir Quraisy itu aja yang didewa-dewakan akal saja. Kecerdasan intelektual saja. Kemudian Ramadan juga syahrul ibadah. Yang punya uang, punya tabungan, bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat. Sisihkan buat pesantren. Jariahkan buat pesantren, buat membangun generasi Qur'ani, generasi rahmatan lil alamin, kata Ananda Ustaz Budi. Bulan ibadah. Sebatas kemampuan kita, kita mampunya berapa? Sedikit, tetapi ikhlas itu baik. Apalagi besar dan ikhlas, itu lebih baik. Kemudian tadi ada Ananda yang membaca puisi. Luar biasa ya. Duet lagi ya. Kalau Neno itu kan enggak duet. Ya. Ini duet. Kalau saya mendengarkan puisi, meskipun saya tidak pandai berpuisi, saya itu pengagum Kiai Haji Mustofa Bisri Gusmus. Puisinya dihimpun dalam bentuk buku. Itu tidak pernah bosan membaca puisi beliau. M.H. Ainun Najib itu gak ada apa-apanya. Ki Kanjeng itu gak ada apa-apanya. Coba baca puisinya Gusmus. Gusmus itu di samping beliau sastrawan, ulama, juga itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Banyak preman-preman yang menjadi soleh melalui lulusan tangan beliau. Gusmus. Gusmus itu banyak membawa orang-orang yang kata orang Indramayu 5M menjadi tobat melalui tangan Gusmus. Tentu hidayah dan taufik dari Allah, tapi jalannya melalui beliau.
Jadi tadi saya duduk di situ banyak terinspirasi oleh anak-anak. Ya. Kalau wudhu juga, apakah wudhu saya sudah benar? Ya. Apakah sholat saya sudah benar? Dengan tadi diperagakan secara langsung mengingatkan kepada kita yang tua-tua ini, apakah wudhu kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah benar? Kita sama-sama maklum bahwa nanti di akhirat yang akan ditanyakan pertama kali itu sholat kita. Bukan harta kita, sholat kita. Kalau sholat kita diperiksa benar, maka yang lain-lainnya tidak perlu diperiksa. Lulus. Inna sholatat tanhi rasulullah mungkar. Karena memang apa? Karena memang sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya benar sudah pasti. Lalu kita sekarang kenapa masih umat Islam masih ada yang menipu, masih ada yang mencuri? Jangan salahkan sholatnya, kitanya yang sholatnya belum benar. Tadi diperagakan meskipun belum sempurna, namanya juga anak-anak, ya. Tapi usia itu sudah bisa seperti itu, kita harus kagum. Kita harus kagum. Ini namanya pendidikan, betul-betul ilmu mendidik yang diterapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah, juga diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Bapak pendidikan. Kalau bapak pendidikan Islam, Luqmanul Hakim, yang mengajarkan pertama kali itu tauhid, ya. Luqmanul Hakim ini. Walaqad atayna Luqmana hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Mengajarkan supaya bersyukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini jadi saya belajar kembali. Kadang-kadang saya sudah merasa pinter. Oh, saya ini sudah mungkin gelarnya kalau apa ya? Kalau ngelihat gelar ini bisa-bisa juga benar kata Ananda Ustaz Ude. Orang bisa sombong karena gelar, karena ilmu, orang bisa sombong karena ibadah, orang bisa sombong karena harta. Orang bisa sombong karena tahta, ya. Orang bisa sombong karena kecantikan. Peluang-peluang untuk sombong itu banyak, banyak pintunya, sebanyak pintu neraka. Kalau pintu surga ada 8, ada pintu ilmu, mungkin Ustaz Budi bagiannya, ada pintu sodako, ada pun pintu royal, pintunya orang puasa. Kata Rasulullah, nanti umat mukmin akan dipanggil melalui pintu-pintu sesuai dengan core bisnisnya, sesuai dengan amal utamanya. Nanti pintu sodako memanggil-manggil, Haji Ramadan, Haji Ramadan kesini. Pembaca Al-Quran juga dipanggil. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kalau aku atas izin Allah masuk surga, aku dipanggil oleh pintu apa? Semua pintu memanggilmu, Abu Bakar. Karena Abu Bakar memang semuanya ahli sodako, hartanya habis. Sampai Aisyah itu gak dapat warisan. Gak dapat warisan, Aisyah gak dapat warisan. Bayangkan seorang kepala negara, awalnya kaya menjadi kepala negara menjadi miskin. Kalau sekarang awalnya miskin menjadi tidak tahu. Itu bukan pejabat Indonesia, fana itu. Pejabat luar negeri awalnya miskin menjadi nggak tahu.
kelompokan maka dipanggil semua pintu surga. Abu Bakar. Rasa-rasanya ini sudah tercover semua ini ya bahasanya. Udah kelihatan ngantuk nih, tapi sebelum saya akhiri saya ingin jadi saya tergoda bernyanyi, tapi bernyanyi yang ada manfaatnya ya. Ini kan kita masih di bulan Syaban, masih disunahkan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang menyebut kalau baca doa ini bidah. Jadi dalam Imam Syafi'i, Mu'tadi, Syekh Nawawi juga menyebutkan kalau hadis dhaif itu bisa diamalkan kalau tidak terkait dengan hukum. Kalau kaitannya dengan fadilah, keutamaan ibadah boleh diamalkan. Jadi jangan takut bidah. Ini boleh, ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama madzhab Syafi'i. Tapi saya juga menghormati madhab-madhab lain. Silakan jangan saling bertengkar karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi mohon maaf karena saya lagi flu, serak. Ananda Ustaz Budi, saya tidak bisa lebih dari satu jam, mungkin kurang dari satu jam. Saya membatasi diri, mungkin suatu saat kalau Allah masih memberikan umur panjang, kita bisa bertemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.